Kenapa kita masih fokus dan konsentrasi kepada percepatan pembangunan infrastruktur? Ya karena ini dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi baik di jangka menengah maupun jangka panjang. Urgensi pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah yang pertama, kondisi infrastruktur masih jauh dari kondisi ideal, bahkan cenderung memburuk. Ekonomi yang berbasis sumber daya alam mentah tanpa pengolahan menjadi ekonomi yang berbasis proses, yang berbasis manufaktur ini menjadi kunci. Jangan sampai kita terus-teruskan lagi mengekspor sumber daya alam mentah kita tanpa pengolahan. Jangan.